What's up bro? Kembali lagi bersama saya Admin A di Infoloker Baru Serba Serbi yang menyajikan Infoloker Baru terhits dan paling up to date bagi kalian semua. Gak usah kepanjangan intronya, cus langsung aja di Skuy. Yang pertama ada PT Bank Sentral Asia, disingkat BCA. Adalah bank swasta terbesar di Indonesia, didirikan 21 Februari 1957. Di tengah proses pemulihan kondisi ekonomi, BCA terus berupaya mempertahankan tingkat pertumbuhan kredit yang sehat sejalan dengan kondisi permintaan pasar dan sekaligus menjaga kualitas kredit yang disalurkan. Saat ini, PT Bank Sentral Asia sedang mencari individu berkompetensi tinggi untuk menjadi bagian dari pertumbuhan perusahaan. Berikut kualifikasinya. Yang kedua, ada PT ZTT Kabel Indonesia. Adalah produsen komunikasi jaringan listrik dan aksesoris produksi canggih yang berfokus pada manufaktur yang baik. Produk utama perusahaan PT ZTT Kabel Indonesia adalah serat optik, kabel, OPGW, fitting, dan lain-lain. Saat ini, PT ZTT Kabel Indonesia sedang mencari individu berkompetensi tinggi untuk menjadi bagian dari pertumbuhan perusahaan. Berikut kualifikasinya. Untuk informasi dan link pendaftaran bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. So, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Silakan berikan request dan tanggapannya di kolom komentar di bawah. Semoga kalian cepat dapat kerja, and see you!